Kena percuma untuk Kedah Darawan. Rabia Taya cari Syazwan Zainon. Peluang untuk Syazwan Zainon, cari ruang. Satu tembakan dari Syazwan. Cantik untuk membuka jaringan di separuh masa yang pertama. Selepas bertungkus lumus, menyelamatkan gawang Donyo. Akhirnya Fikri Jeso tewas pada menit ke-34. Kursi jaringan dari Syazwan Zainon. Jaringan pertama Kedah pada malam ni. Namun jaringan ketiga peribadi untuk Syazwan dalam kempen Piala Malaysia. Ya, satu antara yang begitu baik dilakukan oleh Rabi Ataya. Di sini kita lihat bagaimana satu kontrol bol yang begitu baik dilakukan oleh Syazwan Zainon. Beliau memperdayakan pertahanan dan selepas itu melakukan satu placing di sebelah kiri pintu gol pasukan Kelantan United, menewaskan free kick Cik Soh. Dan ini saya rasa kredit diberikan oleh Syazwan sendiri kerana bagaimana beliau berjaya memperdayakan dua pertahanan pasukan Kelantan United selepas itu melakukan rembatan terus ke arah gol. Serangan bola daripada Kedah. Kepas Sherman cari ruang. Rabi Ataya adalah kawasan penalti. Peluang untuk Rabi Ataya. Sepakan berjaya dilakukannya namun terbias sedikit pertahanan Kelantan. Hantaran sekali lagi Asdan, dan ada yang baik Badu Bakhtia. Dua minit, dua gol berjaya dilakukan oleh Kedah pada malam ini. Badu Bakhtia menghasilkan jaringan kedua. Satu kedudukan gelang kabut yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Badu Bakhtia untuk meletakkan Kedah dua gol di hadapan. Ya, satu gerakan yang begitu baik dilakukan oleh pasukan Kedah. Mereka melakukan counter attack berpunca daripada Kepah melakukan hantaran kepada Rabi Ataya. Di sini kita lihat bagaimana Rabi Ataya melakukan placing. Selepas itu, Syazwan Zainon melakukan hantaran lintang. Dan saya rasa didada oleh, mendada begitu baik oleh Asnan. Saya rasa mungkin Asnan boleh melakukan tandukan. Tetapi beliau memilih untuk mendada bola terlebih dahulu. Dan susulan yang dilakukan oleh Badru Bakhtia sebentar tadi, beliau mencuri sedikit saja ruang yang ada pada beliau. Dan di sini kita lihat sekali lagi bagaimana beliau berjaya menguis bola itu, menewaskan Fikri Cik Soh. Fikri Roni Calvin dan juga Anuman dan tiga pemain tinggi lampau mereka berada di situ. Dan juga Cece Kipre juga. Dari Badu Zaman. Terus menerjah gawang gol Kedah. Jadi Badu Zaman memastikan api perjuangan Kelantan United terus dinyalakan di minit ke-73. Sepakan-sepakan percuma yang cukup baik untuk memastikan jaringan pertama Kelantan United di separuh masa yang kedua. Ya, satu jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Fakhrul Zaman sebentar tadi. Satu teknik yang begitu baik. Di sini kita lihat bagaimana tendangan yang begitu baik dilakukan oleh Fakhrul Zaman. Bola itu melantun terlebih dahulu sebelum menewaskan Ilham. Ini melakukan first time, tapi tetap, kita lihat bagaimana. Sampai itu pula untuk Fayyad Zulkifli. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Fayyad Zulkifli. Masihkan jaringan. Untuk kedudukan sekali lagi berubah kepada 3-1. Fayyad yang tidak dikawal berjaya untuk mencuri peluang mendapatkan jaringan. Jadi Fayyad Zulkifli untuk jaringan ketiga bagi Kedah Darwaman malam ini. Jadi Fikri tewas buat kali ketiga pada malam ini. Ya, satu antara yang betul baik dilakukan oleh Alex sebentar tadi. Di sini kita lihat bagaimana beliau untuk mencari di manakah kedudukan Kipri Cece sebenarnya. Tetapi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Fayyad sebentar tadi, beliau melakukan satu kawalan yang betul baik. Selepas itu melakukan satu rembatan menewaskan Fikri Cece.